Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Khairul Afifin, channel yang berbagi konten seputar tutorial. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menciptakan efek room, hall, dan arena di mixer asli Betterfor dengan menggunakan kombinasi tombol delay dan repeat. Bagaimana tutorialnya? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara mengeklik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga notifikasinya supaya kalian mengetahui apabila saya mengupload tutorial berikutnya dari channel ini. Oke, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk di sini saya menggunakan channel nomor 1 dan channel nomor 2, 3 dan 4 saya off-kan semua. Untuk volume channel 1 saya atur pada posisi 0 dB. Dan pengaturan untuk gain, high, mid, low, dan efeknya saya atur pada posisi jam 12. Jadi kalian samakan semua. Dan peaknya ini saya fullkan. Untuk volume dari main saya posisikan pada angka 5. Oke, setelah seperti ini, langsung kita coba. Jangan lupa untuk naikkan untuk main efeknya ini. Kita fullkan saja. Oke. Setelah seperti ini, kita coba untuk efek yang pertama, yaitu small room. Small room ini, delay kita posisikan pada jam 15. Dan repeatnya jam 9. 15:09 adalah efek small room. Efek small room 15:09 small room. Oke, lanjut di efek selanjutnya yaitu medium room. Medium room 15:12. Oke, 15:12 adalah efek medium room. Kita lanjut untuk efek large room, yaitu 15:15. 15:15 efek large room. Oke, ini adalah hasil dari efek large room. Untuk efek room selanjutnya yaitu efek bathroom, kita fullkan semua. Oke, posisi full semua, ini adalah efek bathroom. Efek bathroom. Oke, itu adalah efek room, ada 4 efek. Dan selanjutnya kita menuju ke efek hall. Efek hall yang pertama 12:09. 12:09. Oke, 12:09 ini adalah efek hall. Efek hall 12:09. Kita menuju ke efek hall yang kedua yaitu medium hall. Medium hall kita posisikan pada jam 12:12. 12:12 adalah efek medium hall. Bisa kalian dengar ini adalah efek medium hall 12:12. Kita lanjut untuk efek large hall 12:15. 12:15 adalah efek large hall. Efek large hall.
Oke, demikianlah untuk efek hall ada 3. Kita menuju ke efek arena. Efek arena yang pertama yaitu 99. Kita atur pada posisi 99. 99 adalah efek arena. Cek 12 efek arena. Arena yang kedua adalah medium arena di angka jam 9.12. 9.12 adalah efek medium arena. Efek medium arena 9.12. Lanjut untuk large arena. Large arena kita posisikan 9.15. 9.15 adalah efek large arena. Large arena 9.15. Oke, itu adalah 3 efek dari efek arena. Dan demikianlah efek-efek yang sudah kita buat menggunakan mixer asli Peter 4. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya ingatkan kembali, didukung channel saya dengan mengeklik tombol subscribe dan di share juga untuk video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi bermanfaat pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.